pagi tadi kita bersama dengan pembela dan lebih kurang saya ingat 30 lebih organisasi NGO telah berjumpa untuk berbincang ke arah macam mana nak menangani kes-kes ekstremisme yang dilakukan oleh yang disokong oleh BJP. Maknanya dia boleh buat sokongan nak robohkan apa ni Masjid Babri dah roboh. Nak robohkan juga apa tu Taj Mahal. Nak pergi serang Kaabah. Ini apa punya tak masuk akal, dan kita nak juga kerajaan kita memberi pandangan. Kita faham kerajaan kita pun ada masalah je kalau kita buat silap-silap dia tak beli minyak. Tapi kita kena buat sesuatu. Mungkin rakyat kena bangkit hari ini untuk melindungi diri kita. Kita bercerita bukan semata-mata isu agama. Kita bercerita pasal isu kemanusiaan. Adakah satu agama yang betul yang pergi keluar sana kata aku bunuh orang ni, kau bakar orang ni, kau pergi rompak orang ni? Tidak. Agama mengajarkan yang baik. Jadi apa yang mereka buat ini tidak betul. Jadi kita telah bersatu ramai-ramai NGO ini, kita akan ambil tindakan yang kita fikir perlu. Dan bersama kita juga ada NGO-NGO bukan Islam pun yang tak setuju. Ini kerja mengarut. Kerja mengarut yang tak betul, yang kita kena tangani, rakyat kena tangani dan dunia kena benci. Kita tengok Israel. Dia tak suka pada Palestin. Dia bunuhkan Palestin tapi dia sorok-sorok. Dia kata ini untuk keselamatan dia lah, ini tak boleh pasal dia mengacau lah. Tapi yang Hindu ni, Hindu ekstremis ni, dia tak cakap pun apa-apa. Dia cakap pergi buat pasal apa? Jadi kita nak tanya, kenapa? Apa yang dibuat oleh penduduk-penduduk Kashmir? Dalam konteks inilah. Jadi kita telah wujudkan satu badan untuk menangani isu-isu pelampau-pelampau yang membahayakan, menzalimi dan membunuh orang yang tidak ada kena-mengena dan tidak ada cukup sebab. Ya. Jadi kita harap semua, kita nak ni geng-geng motor ni semua mungkin boleh buat ride untuk kemanusiaan. Boleh, kita boleh organize. Boleh, berapa motor kita boleh kita buat. Ini ride untuk kemanusiaan. Dan kita mungkin lepas ini, mereka yang buat tak betul ni, kita tak sokong dia lah. Kita tak sokong produk dia. Jadi kita kena reka, geng, kita akan datang balik pada tuan-tuan untuk mendapatkan kerjasama. Apa kita nak buat? Apa kita nak buat dengan motor yang ramai ini, ia membawa kesan yang cukup. Ada 10,000. Oh, kalau kita boleh buat macam tu, kita ada pengaruh. Dan kita bina pengaruh itu. Memang semua. Tapi kita cuba bayangkan, kita bising-bising pun, dia buat juga. Jadi kena buat sesuatu yang akan menjejaskan mereka-mereka yang kurang hajar ni. Okey? Ada kali disebabkan ada hura-hura kerajaan India nak meluluskan satu orang undang-undang yang akan menyebabkan Kashmir, orang bukan Hindu jadi second class citizen. Dia dengar tadi pun antara benda yang kita bincang kat juga. Tapi kalau dia dah boleh bunuh orang, dia dah boleh naik orang, apa ada masalah? Dia boleh buat apa saja yang dia nak buat. Jadi kita semua kena sedar. Sedarkan anak-anak kita, keluarga kita, cucu-cucu kita, supaya faham kita ni dalam ancaman. Kita dalam ancaman yang teruk. Jadi kita, sementara kita beriadah seperti ini, kita bawa perjuangan. Okey? Kita bawa perjuangan untuk membela hak dan maruah kita semua, maruah kemanusiaan.